paling banyak bisa habis berapa banyak? Ya untuk Sabtu Minggu bisa 700 porsi. Porsi. Seperti kemarin bisa 700 porsi. Untuk hari-hari biasa 400 sampai 500. Bawa deh ya, Pak. Enak banget, nagihin banget sumpah. Balik lagi sama gue Edwin. Kali gue masih kulineran di daerah Jakarta Pusat, lebih tepatnya di daerah Sawah Besar. Nih, ada es campur spesial Koacia. Itu katanya enaknya pakai banget, udah legendaris banget. Lokasinya ini nih. Ini rumah sakit Trusada, coy, ya. Ke seberangnya cet ada jalan kecil nih. Bukan kecil sih, enggak kecil-kecil banget. Lumayan ke sono. Dekat dari situ ada namanya es campur spesial Koacia. Udah legendaris dari tahun 80. Gua penasaran, yang namanya es campur harusnya kan ya gitu-gitu aja ya. Tapi yang kenapa yang ini tuh rame banget? Emang seenak apa sih ini es campurnya? Atau emang karena murah banget gitu? Kan biasa orang Indonesia gitu, antara enak banget atau kalau enggak karena wah, ini pasti karena murah banget doang nih. Atau ini kayaknya yang udah enak terus murah banget. Gua penasaran. Hah? Seenak apa, semurah apa? Kalau dari tahun 80, harusnya sih emang enaknya pakai banget. Udah legendaris, coy. Eksisnya udah lama banget. Gua penasaran nih, seenak apa, semurah apa, sebanyak apa? Jadi gua sebagai lama, langsung aja dah. Kita ajar, coy. Bisa ropang plus-plus nih, tempe plus-plus. Saya izin rekam boleh nggak ya? Nggak apa-apa kan ya? Makasih. Dari tahun 80 ya kalau boleh. Itu es campurnya kayak gimana sih? Cuman satu por, satu macem atau? Es kacang burung, es kacang burung, es sarang burung. Buset, yang paling itu biasanya yang mana? Yang paling. Yang atas, es campur gula merah santan susu. Iya. Saya itu satu deh. Saya itu satu. Itu dapat semua. Oke, okay, oke, okay, siap. Itu. Dari tahun 80. Dulu ya. Pertama kali jualan harga dari berapa ya kalau boleh tahu ya? Ini 125 perak. Dulu 125 perak. Ya. Ya zaman dulu sih udah beda banget ya. Iya. Sekarang 125 perak bisa dapat apaan lu? Enggak dapat apa-apa. Kencing aja 2.000. Gula pasir masih 400 perak. Gula pasir. Dulu gula pasir 400 perak. Harga esnya 125 perak. Hah? 100. Iya, iya, saya tahu, kaget perak. Saya tahu. Tapi gula pasirnya per kilonya masih 400 perak. Sekarang per kilo, beda jauh sih. Iya. Ini beda jauh banget. Mantap. Tapi ini banyak banget nih macamnya ya. Dari dulu kayak gini juga sama, enggak beda-beda. Iya, enggak beda gitu. Memang kayak gini semua, memang ada semua ini nih. Ini ciri khasnya Pontianak. Ciri khasnya Pontianak. Iya, ciri khasnya Pontianak memang banyak macam kayak gini nih. Iya. Oke, oke. Ini mah udah banyak artis kesini ya, kok ya? Banyak. Udah banyak banget, San. Itu ada siapa? Ada Pepi. Terus, banyak sih. Ada yang nggak ke foto juga kali ya? Masih banyak ya? Masih banyak. Yang datang mungkin nggak ke foto atau makan doang gitu ya? Ada. Oh, Tirtali. Oh, Tirtali. Biasanya makan mie ayam doang nih dia. Boleh tahu nggak? Kalau sehari paling banyak bisa habis berapa banyak? Ya untuk Sabtu Minggu bisa 700 porsi. Porsi. Seperti kemarin bisa 700 porsi. Untuk hari-hari biasa 400 sampai 500. 400 sampai 500 porsi kalau hari biasa, kalau hari Sabtu Minggu 700 tuh. 700. Mantap. Berarti bukanya dari jam berapa tadi? Setengah 10 sampai jam 6 biasa? Jam 6. Emang pasti ada tuh. Enggak pernah kayak udah kehabisan nih jam 4. Enggak. Kalau untuk hari-hari biasa. Hari-hari biasa jadi kalau datang aja sampai jam 6 masih ada tuh. Masih ada. Sebelum tutup ya pasti ada. Iya. Aman kalau gitu. Bisa kalau kita pokoknya mau libur itu biasa ada pengumuman deh di Instagram gitu. Jadi Iya. Pakai gula merah dulu ya? Iya. Terus kolang-kaling. Kolang-kaling ya. Iya, pakai semua. Kolang-kaling. Ini agar. Agar.
cincau hitam. Dari tahun 80 resepnya sama terus, begini terus sama aja nih. Udah generasi keberapa kok kalau boleh tahu kok? Masih pertama. Masih yang pertama. Iya. Itu apa tuh yang itu tuh? Hitam. Kacang merah ini. Oh, kacang merah. Iya, oke. Okay. Oh, okay, mau pakai. Ini cendol. Cendol. Buset, banyak banget ya. Ah, itu. Iya. Itu apa lagi tuh? Jeli telur. Oh, jeli telur. Iya. Ini biji selasi. Buset. Ini longan ya? Longan. Oh, mantep pakai longan, cuy. Aduh, udah enak banget nih. Sama dapat alpukat. Iya, pakai semua pakai. Oke. Ini kacang hijaunya. Oh, beneran terakhir pakai kacang hijau. Iya. Buset. Nah. Cakep banget. Terakhir pakai susu. Oh, udah. Oh, santan susu udah di situ. Sebelum makan kita berdiri. Amin. Gue sih udah gila banget ya. Penuh banget sumpah. Di sekali dipecat luber deh. Oh no. Manisnya enggak enak gitu loh. Kayak pas. Biasanya kan kadang kalau makan es campur, kadang ada yang kemanisan gitu loh. Ini enggak. Manisnya pas sumpah. Manisnya pas udah kayak iklan gue. Gila, penuh banget sumpah. Ada es. Sekali diangkat itu full semua. Ada kacang merahnya juga nih, jarang nih. Kacang merahnya manis. Oh, makanya makanya dia punya ini nggak gitu manis karena dia punya kacang merah sama bubur kacang hijau kayaknya manis. Jadi begitu makan tuh enak. Kacang merah sama bubur kacang hijaunya manis. Nice. Wow. Enak bro. Bener tadi ada yang bilang, ibunya bilang najihin. Najihin banget, sumpah. Bisa habis gue sendiri ini. Dia kasih es batunya gak banyak. Biasanya tuh kalau makan es campur malesnya. Lihat ya, begitu diangkat tuh kebanyakan isinya daging tuh. Isinya semua, bukan es. Esnya dikit, jadi kita gampang makannya. Ini semua isinya semua. Ada longan. Longan tuh lengkeng. Harganya 26.000, tapi fullnya gile, kagak bohong gua. Wow. Pantesan bisa eksis dari tahun 80 sampai sekarang. Enak. Yang gue suka, kacang merahnya. Kacang merahnya udah, oh nggak masih ada. Kacang merahnya nih. Ini yang bikin enak sih menurut gue. Gila, kacang merahnya sih enak banget sih. Kacang merah semua. Enak tuh. Abis itu sama gue. Biasa tuh kalau makan es campur tuh nggak pernah habis sendiri, kayak bagi dua. Bener-bener lagi ya, gue gak bohong. Nagihin banget sumpah. Abis gue makan es campur gak pernah seumur umur gak pernah abis sendiri. Biasanya cuma setengah. Udah kayak antara enek, antara dingin banget, antara ya itu lah. Biasanya enek sih karena manis banget. Ini enggak sih, manisnya pas.
pas banget. Gak mesti cobain. Es campurnya beda, gue gak ngerti. Gue juga gak ngerti, pokoknya enak aja. Mendingan datang aja ke sini. Nah, kalau ada rekomendasi tempat makan apapun, ya komen aja di bawah. Kalau yang legendaris, komen aja di bawah, nanti gue mau coba datang ini. Biasanya kalau legendaris pasti enak, biasanya sih. Dari tahun 80 masih eksis sampai sekarang. Dari harga 125 perak, coy. Sekarang 26.000. Jauh banget. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Ditunggu lagi video kita lebih tampol. See you next time. Bye-bye, coy. Enak banget, gue bilang cuma es campur doang loh, padahal kalau dipikir-pikir kok enak banget gitu. Gue juga bingung gue. Lagi dong. Tembung gila lu, udah salah satu, gue kencang banget ini.